Uh jangan jauh-jauh mas dari depan sini teman-teman sebagian aja yang kena ya oke okay. ini berarti seno sudah ya masuk Matthew sudah oke okay. yang kurang berarti nggak ada ya sudah lengkap semua ya oke okay. kita mulai dulu terima kasih Terima kasih siang hari ini. Nama saya Gunawan. Ini kelas KKP Desain Inklusi 2022 semester ganj ganjil ya, semester gasal. Ya. Saya siang hari ini bersama dengan Ibu Saraswati Ayu Indiraswari, SRs, Sajana Arsitektur, dan juga Bapak Eka Setiawan. Eh, sorry, salah. Tuh kan, koko ganteng kita Eka Christian SPD sarjana pendidikan, Gak apa-apa biarin buka dulu deh masih bau. Kita terima kasih untuk Eltc yang sudah memfasilitasi kelas digital kita hari ini. Sorry itu kabelnya udah dicolok ya, udah oke. Okay. Kita akan masuk ke kuliah kita siang hari ini. Sebenarnya buat teman-teman yang online eh, wajib bertanya ya apapun bertanya apapun ya karena kalian dapat privilege online jadi tugasnya nanya nanya kepada Koko Eka juga boleh kepada kalau katanya kalau Koko Eka harusnya kakak Saras katanya supaya awet muda saya angkatan soalnya saya 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 minggu lalu dikomplain Kenapa Koko Saras tapi busa apa Koko Eka kenapa Bu Saras gitu? Uh, ya, soalnya kan Koko Eka masih saya promosikan gitu, kan? Kalau Bu Sarah sudah ada buntutnya, ya. Oh iya, kalau Koko Eka ini uh, musisi gitu, ya. Oke, okay. kita langsung masuk ke materi kita uh, hari ini. Sebenarnya, kita masuk ke sedikit penjelasan tentang asal kita, tunanetra, ya. Yeah. Mungkin kemar karena kemarin, uh, mungkin beberapa kali ada event online terus kita di, apa simulasi ya ada yang nggak datang juga ya jadi mungkin saya pikir saya ulang dulu dan kita harus mencapai uh, materi yang mau kita ketik itu sama materi yang kita mau bikin materi timbul itu kita sehingga kita harus ada penjelasan dulu ya hari ini oke sekilas lagi mundur ini adalah website kita desain inklusi jadi buat teman-teman yang online bisa search aja di Google gitu ya desain WordPress.com pasti ketemu terus ada materi SL ini sebentar bu jangan digeser dulu materi yang ke atas dulu sebentar boleh ke atas dulu ya stop dulu aja sini ya nanti dilihat di desain inklusi WordPress.com ya nanti terus cari materi SL tunanetra ya sebenarnya saya tadi sudah share di WhatsApp grup ya tapi kalau kalau mau dibuka silakan di rumah masing-masing. Nah, ini kita akan mencoba uh, masuk ke materi apa yang kita akan buat layanan ya hari ini. Next turun, Bu. Turun ke bawah dulu, boleh. Turun lagi. Oke, okay, stop ya. Jadi buat teman-teman yang teman-teman uh, yang uh, melayani tunanetra itu harus baca dua dua buku ini sebenarnya ya. Jadi Pendidikan anak dengan hambatan penglihatan dan modul guru pembelajar SLB tunanetra. Kalau sempat dan merancang limanya nggak banyak tugas gitu kan ya. Pak belum sempat baca nggak apa apa. Nanti kalau ada waktu Eval merancang limanya sudah agak nyantai tolong dibaca ya. Walaupun mungkin di akhir semester nggak apa apa juga sih. Yang penting kalian baca ya. Dan kedua mungkin bisa turun ke bawah sempat. Ini 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 atau 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 biarin dulu deh. Yang yang kita juga mau ya kalian bisa nonton YouTube-YouTube-nya ya. Karena kalau saya puterin hari ini juga waktunya agak sempit. Jadi kalian bisa tolong ditonton. Buat kemarin sudah dikasih yang satu tugas nonton ya, benar ya. Ya bagi yang sudah nonton berarti sudah beruntung eh, tugas kemarin simulasi diganti dengan nonton. Dan ada RNIB produk sama ini ada RNIB products, ada YouTube-nya, YouTube playlist, sorry, playlist RNIB products. Sama uh, itu, itu RNIB, RNIB mungkin sedikit, sedikit saya ceritain. RNIB, aduh, susah banget. Bener ya, saya buka masker untuk ngomong aja. RNIB itu uh, ini jauhan ya, jadi kita, kita berjauhan, dan semoga saya langsung tutup lagi setelah ini. RNIB itu adalah organisasi tunanetra atau Royal National Institute for the Blind. Itu organisasi di Inggris ya. Dan organisasi itu adalah kayu asosiasi tunanetra tapi dia membuat produk-produk alat bantu untuk tunanetra di Inggris Sayangnya saya lupa bawa alat Braille-nya nanti mungkin setelah Oktober mungkin kita ada waktu lagi saya akan kasih contoh produk-produk yang saya beli nitip dengan Bu Rosie waktu itu di Edinburgh saya titip satu barang kemudian ada juga beberapa barang yang saya beli di Australia yang yang mirip dengan produknya RNIB. Nah RNIB ini punya playlist atau katalog atau mungkin bisa minta tolong diklik aja Bu RNIB playlistnya. Ya. Nah nanti saya nggak bahas satu-satu ya, tapi di dalam ini ada macam-macam. Jadi ada brailer, ada video magnifier, ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri macam-macam yang ada di sini. Nah, alat-alat ini sebenarnya yang kita mungkin bisa hasilkan juga, walaupun mungkin dari tiga kelompok ini mungkin hanya satu yang bikin alat, ya, bikin alatnya bukan bukan bikin satu banding satu ya, tapi uh, konseptual alat. Nanti di semester depan baru kita akan coba uh, uh, detailkan lagi di, di kelompok yang berikutnya, angkatan berikutnya. Oke? Okay. Uh, mungkin langsung ke data, boleh ke data yang sebelahnya. Ya. Yeah. Uh, jadi ini adalah data mahasiswa KKP kita. Ya, jadi bisa tolong dilihat nanti uh, betapa banyaknya materi. Mungkin nggak perlu di-download semua, tapi bisa dibaca nanti setelah uh, ini. Mungkin tanggal 23 besok kita akan ada acara atau diskusi online kita adalah tentang tugas akhir. Jadi nanti minggu depan kita kan uh, wisuda, wisuda libur ya. Setelah itu dua minggu lagi kalian tanggal 23 kuliahnya boleh uh, kuliah bisa online bisa tatap muka nanti uh, tentang TA ya gitu. Nanti Bu Saras uh, Budira ya mungkin lebih tepatnya. Beliau nggak mau disebutnya Bu Saras katanya. Nama aslinya Bu, Bu Saraswati, tapi panggilannya Budira. Uh, Budira nanti akan sharing, terus saya juga akan sharing beberapa bimbingan saya tentang tugas akhir. Jadi nanti kita bahas minggu depan. Eh, dua minggu lagi, sorry. Uh, boleh sebelahnya, Bu? Uh -uh. Gak apa-apa, santai. Gak bisa ditutup ya. T Turun ke bawah aja kali ya. Uh -uh. Turun ke paling bawah, oke. Okay. Uh, panduan. Uh -uh. Nah, untuk uh, sebenarnya kita kan tugasnya ada tugas-tugas kecil ya. Nah, tugas kecil kita, sorry, ada tugas UTS. UTS-nya adalah membuat event ya. Yang event pertama terima kasih Seno dan kawan-kawan acaranya bagus kemarin. Uh, Marcel, uh, Matt, uh, Nix, uh, sama Seno kemarin bagus sekali eventnya. Kita terima kasih juga Bu Sarah sama Pak Eka kemarin sudah bikin acaranya menarik sekali. Nah ini adalah tugas kecil yang lain. Jadi kita punya lima tugas sebenarnya ya sama UAS. Ya, ini tugas yang kecil yang kedua. Event itu eh, masih ada di Oktober untuk dua kelompok lain. Tapi yang ini ini untuk semua eh, wajib mengerjakan. Satu anak hanya satu PPT aja kok. Ya, nanti nanti kita bisa tanya kenapa PPT-nya harus diketik gitu ya. Bisa minta tolong di klik bu, yang tengah ini contoh PPT. Ini contoh aja. Ya, ini akuntansi. Kita sudah coba jalan bersama beberapa anak arsitek sebelumnya. Tolong ditarik ke bawah. Kenapa PPT-nya perlu diketikkan? Ya, turun terus terus bu. Ah, enggak apa-apa. Ya, nah, oke, okay, stop. Ya, materinya nanti seperti ini. Ini materinya image. Jadi kita perlu ketikkan karena ini semua image. Jadi kalau di crop ya, eh kalau di select ya, Januari ini nggak nggak kebaca ini. Ini satu box ini image. Memang yang yang kiri sama yang kanan itu tulisan, ya. Tapi eh, jadi yang buat teman-teman di luar eh, di rumah, sorry sorry, saya tadi nunjuk ke layar tapi nggak nggak kelihatan layarnya. Pokoknya yang di bawah tulisan Januari, Februari, ya itu ya Bu Saras lagi nunjuk ya itu Januari sorry sorry naik sedikit bu nah, Januari Februari itu kan ada tanda kurawal tanda kurvanya itu semua dalam bentuk JPEG jadi buat teman-teman yang tunanetra itu nggak kebaca ya makanya kita perlu ketik ya kalau yang sudah bisa di copy paste misalkan ya accountants divide the economic itu udah bisa di, itu itu sudah nggak perlu diketik tinggal di copy paste dari PPT jadi pertama gini kalian begitu dapat ppt yang nanti dibagi itu kalian copy paste saja dulu ya baik pdf maupun ppt copy paste dulu aja dari yang ada begitu sudah mari mari silakan masuk begitu sudah bisa atau ditutup aja deh sudah udah lumayan gak bau uh, tadi pas dibuka soalnya ventilasinya masih kurang uh, apa uh, ya itu ya nanti di copy paste dulu dari slide itu kemudian sisanya itu kalian tolong ketikan tolong dibalik ke atas kembali lagi tadi Enggak-enggak, sorry sorry kembali ke slide yang di atas sorry ini bu, bu dira bingung soalnya saya memang bolak balik yang ya oke okay. ini contoh hasil ketikannya jadi buat teman teman nanti ini adalah contoh template nya ini yang kami buat untuk akuntansi ya jadi ada yang sudah di copy paste saja ini ini di copy paste langsung ya ya itu tolong ya itu di copy paste langsung tapi yang bawahnya boleh. Ya, terus turun, turun. Nah, nanti ada beberapa yang kita buat uh, seperti ini untuk peta timbul, ya. Nanti kita jangan debat dulu yang peta timbul dulu ya. Karena yang peta timbul nanti saya bahasnya mungkin di dua minggu 3 minggu lagi, ya. Tapi yang penting sekarang kita bagi tugas untuk ketikan, ya. Oke. Okay. Terus bisa tolong ke sebelahnya lagi, Bu. Ada panduan terus ke atas. Ya, itu pengantar. Yes. Ini adalah slide-slide yang kalian harus ketik. Ya, pengantar bisnis pariwisata, marketing dan sebagainya ini. Ini nanti satu orang satu aja. Satu orang cuma satu saja. Jadi kalian nggak usah bingung. Pak, bagi tugasnya gimana? Itu terserah Seno sama wali wali wakilnya. Siapa Nix ya? Nix sama Seno atau Seno ngurusin yang online, Nix yang diskusi di sini terserah, pokoknya eh, minggu depan sudah dibagi ya, ya tanggal 16 sudah harus tahu, misalkan eh, pengantar bisnis pariwisata satu nomornya Seno, misalkan ya, Meet dua nomornya Nix, misalkan, Meet tiga itu siapa gitu ya dan sebagainya, ya, ya ada juga satu lagi bahasa Indonesia, coba sorry, ini ada bahasa Indonesia cuman eh uh, cuman yang PPT aja ya jadi yang minggu satu RPS dan sebagainya itu nggak usah ya hanya PPT aja dan di dalam ini ada juga PPT baru ya cuman kan jumlah kita 12 jadi prioritaskan dulu yang uh, pengantar bisnis setelah itu baru yang PPT Oke okay. sekarang teman-teman uh, yang dari yang dari online bisa ngecat pertanyaan dulu ke saya. Ya di WA, di WA, di WA ya. Ini di WA dulu. Uh, ada pertanyaan enggak? Atau yang di sini juga boleh. Ada pertanyaan enggak dari materi yang saya bagikan? Enggak ada pertanyaan ya, oke, okay. enggak ada pertanyaan beneran, udah jelas, oke, okay. kita enggak nggak akan langsung bagi tugas dulu, tapi saya mau jelasin dulu tentang satu lagi, bisa ke klik ketikan itu, kami juga ada satu lagi penyusunan peta, ya, peta timbul, oh, oh, sorry sorry sorry, mungkin kita kembali ke UAS dulu ya. Uh, Bu Dira, sorry, boleh minta tolong ke materi SL tunanetra itu, oke, okay, turun ke bawah. Itu ketikan ya, terus terus terus. Oke, okay, stop uh, yang ini. Tugas yang dilakukan. Ini untuk UAS, ya. Untuk UAS itu tugas yang dilakukan. Kemarin kan kita sudah berdiskusi dengan Pak Eka dan sebagainya, ya. Kedua simula Eh uh, sorry, ini kita uh, apa yang kita lakukan semester ini ya? Saya ulang. Jadi tugas yang dilakukan adalah satu eh, berdiskusi. Itu sebenarnya sudah mulai dari minggu eh, lalu ya, bersama Pak Eka, Pak Tutus sama dua narasumber lain yang yang saya tidak bisa sebutkan lagi karena mereka tidak ikutan lagi karena eh ya saya dikomplain gitu ya. Eh, jangan tanya kenapa, pokoknya mereka berdua yang narasumber kemarin itu tidak bisa dilibatkan lagi, oke? Okay. Uh, simulasi tunaneta, tunadaksa kemarin nggak jadi karena tunadaksanya nggak uh, pakai kursi roda kita nggak jadi tapi kita boleh nanti kalau hari libur kalau anda mau pinjam kursi roda saya boleh di gedung P tapi ya uh, membantu mempersiapkan materi aksesibel, ini yang tadi yang tadi yang saya bahas ya tadi materi materi accessible jadi yang membuat event yang berdiskusi tadi itu adalah UTS ya. Yeah. Saya buka dulu deh, susah juga yang simulasi tunanetra itu. itu Tugas satu, tugas kecil. Yang kedua, tugas kecil kedua adalah membantu mempersiapkan materi aksesibel. Yang ketikan ya, oke. Okay. Nah, terus kemudian mendesain alat bantu belajar sederhana. Nah, ini yang wise ya, ini wise nya Kemudian yang nomor lima, membantu orientasi mobilitas ini enggak jadi, kita cancel ya terus tinggal menyusun laporan. Yang yang seminar ini sebenarnya sama dengan nomor satu. Ya. Jadi kita kita kemarin uh, sudah diskusi bersama dan langsung di-launching jadi Zoom, ya. Jadi uh, perbedaan saya dengan KKP yang lain mungkin bukan memuji diri sendiri tapi kita udah sering diskusi tapi dipendem sendiri, ya. Di tahun-tahun sebelumnya kita diskusi bagus-bagus tapi acaranya hanya untuk 12 sampai 25 orang saja, sayang kan gitu. Jadi nanti Oktober UTS-nya itu buat tim yang belum ya. Kalian harus belajar sama Nick, sama Seno, sama Matt, sama Marcel, gimana susahnya gitu kemarin ya setting ya, luar biasa ya. Kita dua hari eh kita tiga hari loh setting eh dua hari setting, satu hari setting di sini, satu hari setting di podcast room. Kemudian hari H juga trouble-nya banyak. Jadi kita memang harus hati-hati karena UTS kita penting banget ya. Karena kita Entertain bukan entertain ya kita educate the larger people apa the bigger group ya, oke. Okay. Nah kemudian mau nyusun laporan service learning nanti saya kasih template nya nggak nggak panjang-panjang. Jangan berpikir ini seperti tugas apa ya paper metode, metode penelitian. Ya dapat tugasnya papernya banyak ya nggak usah ngomong ya pasti panjang ya mungkin atau tinjauan arsitektur barat misalnya gitu ya panjang kan tulisannya kita nggak sepanjang itu kita paling ya lima lembar yang penting apa maksudnya gitu apa tujuannya gitu kemudian refleksi kalian oh ya satu lagi juga sebenarnya ada refleksinya jadi laporan service learning termasuk refleksi jadi buat teman-teman yang kemarin sudah bilang simulasi saya merasakan ini itu ditampung ya disimpan ya terus setelah itu tugas yang buat Empat orang yang sudah melakukan tugas kemarin harus mulai nyisun di dalam template-nya ya. Ya, buat semua juga boleh ya. Mulai masuk dalam template-nya nanti soalnya uh, template surveying itu akan dipakai di laporan final. Eh, refleksi, refleksi itu akan masuk di laporan finalnya. Ya, jadi setiap uh, UTS saya sebenarnya nanti digabung aja di laporan finalnya. Pak boleh dong, saya yang sekarang asal dulu ya, boleh aja sih nggak ada yang menyalahkan, nggak ada yang membatasi ya. Cuman sayang kalau kalau kalian oh ya mungkin kalau diperbaiki boleh nggak? Boleh silakan. Oke sampai situ dulu ada pertanyaan. Oh yang online wajib tanya loh ya. Oh ya nanti kita juga mungkin bisa bisa tanya jawab sama Koeka kalau kalau sudah slide ini kalau kalau sudah Esther atau Seno atau Matt, nggak ada pertanyaan dicat aja ke grup saya kasih hmm, waktu nggak ada sih pak kalau aku belum ada oke okay. kayaknya uh, jangan keras keras itunya ya. feedback soalnya oke okay. uh, mungkin gini saya balik uh, nanti setelah ini mungkin kita rundingan juga ya harus ada runningan nggak usah di nggak usah di zoom tapi mungkin di grup atau terserah mau tatap muka nanti hari senin terserah siapa yang mengejar mengerjakan apa ya sehingga tanggal 16 saya minta harus sudah ada misalkan Nix megang di materi pengantar bisnis pariwisata misalkan gitu ya nanti Marcelino di mana gitu ya itu harus sudah kan. oke okay. uh, cukup ya sudah udah 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 fix ya udah ngerti ya Saya pasang, masker lagi, saya pasang masker lagi soalnya. Uh... Oke. Okay. Uh, jelas nggak kalau saya ngomong gini, Sen? Jelas Pak. Jelas banget. Oke. Okay, uh, bisa di stop share screen, Bu? Mungkin di tembak ke depan sini aja. Ke, ke Eka aja. Boleh gelap ya. Oke. Okay. Uh, Marsha atau boleh minta tolong ambilin. Bentar aja, bentar. Enggak, 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 sebentar, sebentar, sabar, sabar. Sabar saya dulu, sabar saya. Santai dulu, santai dulu. Oh, enggak masuk ya. Okay. Sorry, berdiri dulu, berdiri dulu. Bentar ya. Diam. Jangan, jangan itu panjang kabelnya ternyata hmm. Oke, okay. mungkin kita akan share satu-dua hal dulu. Halo semuanya, saya Eka Christian dari Surabaya. Rumah saya di dekat UKP sini kok, di Sari. Apa ini Pak, sharing tentang? Gak apa-apa, sharing Ini aja atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya? ya kemarin kan ada diskusi sama terserah yang online yang on -site. bebas yang kemarin saya um, kan mau nanya atau kemarin kan ikut yang online kan ya kecuali yang bobo dengan ada yang jadi pertanyaan nggak kemarin waktu diskusi mungkin kemarin malu sorry sebentar. sorry uh, mungkin kemarin waktu talk show malu ya karena kita kan ber berbondong-bondong masal banyak orang terus mungkin kita trouble-trouble ya, setengah tengah hilang ya, sinyalnya hilang. Nah, mungkin ini ada Koeka kita panggil Pak Eka, kita panggil ulang khusus untuk Anda semua. bisa ditanyakan secara langsung mau nanya apapun Seno atau teman-teman di online juga boleh. Bebas. terutama mungkin tentang UAS kalian ya. Tentang UAS kalian. Jadi apa yang kira-kira mau dibikin gitu ya. Ini timnya yang online berarti Esther itu timnya Keisha, kekezia, Mas harian. Tapi Anda satu-satu lagi, oke. Okay. Jadi yang online uh, dua ya, Matt sama Seno, kalian lengkap. Kalian lengkap, oke. Okay. Kalau gitu gini aja, mumpung masih ini, mungkin duduknya, sorry, siapa namanya? Saya pindah dulu ya, sorry. Bukan-bukan ngusir, maksudnya biar ngobrol lebih dekat. Mumpung kita juga ada koeka, mungkin sambil uh, sambil uh, nanya atau atau mempersiapkan juga kira-kira apa yang kalian mau buat, ya kalian mau buat apa? Kemarin kan ingat saya asih alternatifnya adalah uh, kursi meja belajar yang di gedung T pokoknya kursi meja belajar yang flip gitu ya, yang 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 ada ininya. Satu itu, kedua alat bantu belajar akuntansi, ya atau alat bantu belajar lah, mau ekonomi, matematika, akuntansi apapun lah, ya, yang timbul. Yang ketiga satu lagi apa ya kemarin? Kenapa? Dena, ya Dena. Ya, jadi ada tiga pilihan ya. Ada tiga pilihan. Mungkin saya sambil eh uh, atau boleh di ini aja bu uh, di slide show kan asal aja bikin bikin slide ppt gitu ya. Bikin. Gak bisa, nggak bisa. Itu, 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 itu bukan. Itu new, new PPT aja deh. New, new, new PPT aja di. Sorry ya Bu Dira ya. Maaf ya Bu Dira. Atau di Word aja nggak apa-apa lah. Word aja, file aja. File Word aja. Cuman buat cuman buat mencatat aja kan Nggak apa-apa kalau misalkan Seno dan Matt mau ngobrol via chat ke... Serah. Yang yang sudah nggak bisa ya. Ya udah ya udah nggak usah nggak usah nggak usah. udah gini aja, gini aja. Kita kembali lagi ya. Sorry Bu Boleh boleh boleh. Whiteboard gimana caranya? Membawa saya. Oh, canggih nih asistennya canggih. Hmm satu market tuna tunanetra gedung gedung B lah jangan jangan gedung T lah susah kita tidak menyentuh lagi gedung ekonomi ya sekarang market gedung B beta beta dan C lah ya A B C lah ya mungkin gitu ya oh nggak boleh ya gedung itu juga ya udah udah gini aja gedung W aja gedung W gedung Iya, iya, gedung gue masih renovasi, ya. Woi, susah nanti tahan dulu. Kalau gitu, tahan dulu deh. Tahan dulu, gedung P aja sudah. Kita kan gedung arsitek, gedung P ya. Oke, okay. apa-apa yang butuh tonanetra sana yang didesain gedung sana. apa-apa. kita nanti Eka yang kita coba suruh nyasar di gedung P gitu. Enggak apa-apa, langsung makan dah di sana. Oke, okay. terus uh, kedua ini apa? Uh, alat alat peta timbul peta timbul untuk matematika gitu aja matematika nanti kita donasikan ke YPAB ya walaupun yang kita kemarin bantu kan anak ekonomi sekarang tapi kita kayaknya kita nggak ngurus orang ekonomi lagi deh nanti susah terus ini masuk lagi satu lagi ke itu meja meja tunanetra meja yang aksesibel untuk tunai netra. Makanya. Meja ini udah aksesibel. ada sebentar. Oke. Okay. I will give you 10 minutes. Ya. Yeah. Saya kasih waktu 10 menit diskusi, ya. Yeah. Terserah mau ngobrol pakai chat atau mau pakai atau gini, 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 kalian karena kan susah di situ nggak bisa create roomnya ya. Gak bisa create room, udah gini aja lah. Pokoknya terserah kalian chatting gimana mau WA mau line, ada line group mau WA group terserah dalam 10 menit ya. Ini harus terbagi tiga orang, tiga tempat ini, siapa yang mau market, siapa yang mau peta timbul, siapa yang mau meja. Oke, okay. 10 menit ya. Sorry ya Kak ya. Kita kita ngobrolnya sebentar setelah setelah mereka mentusin ya. Soalnya nanti agak susah. Oke, okay. nggak okay, apa-apa e, Seno sama itu bisa Sebentar, sebentar ya. Ya, yeah, menit. Esther menanyakan sebentar. apa yang menjadi kesulitan. Oke, okay, sebentar, sebentar. Sebentar ya Esther ya. Kita kita tampung dulu ya. Moses Moses maunya market. Bentar. Pertanyaannya ini, mau yang apa? Apa yang menjadi kesulitan seorang tuna netra untuk menemukan ruang kelas saat dulu kuliah dan kesulitan alami dan atau itu dulu aja, menemukan jalannya nanti ya. Sebentar ya, sebentar ya, satu menit ya. Biar biar mereka ngobrol dulu. Ya. Ya, orientasi. Ini kan dia nggak ngerti orientasi mobilitas. Uh, itu marketnya cuma satu lantai aja ya, nggak 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 semua gedung P ya. Sorry sorry saya koreksi. Uh, market tunanetra gedung P lantai lantai satu soalnya bablas nggak ada apa-apa ya. Ya. Yeah. Oh, kita cuma sekecapan aja skecapan. Kalau untuk market kemungkinan ada physicalnya ya, mungkin saya saya sambil tunjukin juga uh, kita nggak bikin semua kita nggak bikin semua ini kelihatan ya buat yang di online ya mungkin kurang jelas nanti kita fotokan aja di grup ya nggak apa nggak apa nggak usah gak usah gak usah, gak usah di nggak usah di, aja nanti saya fotokan masukin di grup ya ya buat teman-teman yang yang ada physical di sini uh, ini adalah contoh ini prototipe ya prototipe uh, pembuatan angka timbul. Kita 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 nggak jadi kalian nanti bikin up-nya aja ya nggak nggak sampai bentuk visi seperti ini ya. Kalau mau dibikinin satu banding satu juga boleh merancang limanya dikorbankan sedikit ya. Ya kan? Kita kan 4 SKS ya boleh ya. Boleh nggak? Mabok katanya nanti Pak Gunthe udah merancang lima berat ditambah lagi bikin laser cut gitu ya Habis ini 4 SKS, nanti habis ini semester depan nggak ada yang masuk, Pak Eka. Stres gue. Ya, ini contoh yang kayak gini. Nanti ini ini yang alat bantu matematikanya, ya. Nah, bayangkan kalau petanya itu sama kayak gini, cuman uh, peta peta biasa di, dikasih timbul gitu loh. Timbulnya kayak kayak maket uh, bukan kayak maket. Ya, kayak timbul gini tapi peta, ya, itu ya? coba sambil diraba deh diputerin sorry yang buat seno dan teman-teman nanti fotonya saya kirim atau gini uh, Marcel atau itu difotoin aja sel pakai foto saya eh nggak bisa uh, pakai foto wa mau aja deh sorry uh, apa kamera itu balik bagus oke okay, sambil sambil uh, tadi ini udah satu kelompok market nih Ya, udah, udah, udah. Keisha, maket ya. Mau suitan, suitan boleh. Mau, mau, mau pakai musyawarah boleh. Mau pakai negosiasi, kompimpa, terserah sekarang manajemen by apa ini kalau teman-teman yang di belakang oke siapa oke siapa apa atau dihapus dulu case yang tadi message-nya case hapus dulu message-nya yang yang udah fix kamu jadi sekretaris aja case. yang yang tadi message-nya di 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 cancel aja jadi case dapat market gedung P ya ini makanya KKP desain inklusi namanya. Jadi bukan Bentar, bentar. Oke, jadi sudah deal? Oke, Kesia yang ketik apa, Kes? Bacain. Apa? Peta matematika. Meja sama kursi. Oke. Mungkin sama Ketua kelompoknya sekalian, jadi kan saya bingung nanti ya, Kesia, eh, Kesia Ketua kelompoknya siapa? Cerin, Esther. Oke, sebentar ya. Maaf ya, Bu Saras. Ini tugasnya jadi malah bertele-tele, tapi memang begini ya. Jadi mungkin buat teman-teman online atau yang di belakang, kita nggak mau. Bagi tugas itu ditentukan oleh saya, kecuali kalau kepepet, ya, gitu, ya. Dan kita membiasakan diskusi, ya. Sorry, saya coba lihat. Oke, jadi pembagian tugas, sharing, dan kelompoknya maka timbul. Ini gedung P ya. Terus Kristoforus, peta matematika, oke. Matthew meja yang accessible. Matthew dan tim ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah. Sekarang eh, tadi ada dua pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Pak Eka. Pak Eka atau kok Eka ini? Galau. Posisi masih single atau belum? Atau sudah sudah punya pacar? Iya. Masih single nih. Buat ada yang nyari pacar? Enggak, enggak, enggak. Guyon. Tapi beneran kan? Boleh dong kalau ada yang mau jadi pacarnya Eka? Boleh. Sekarang ada pertanyaan mau mau atau atau Esta tadi nanya kesulitan seorang tuna netra untuk menemukan ruang kelas saat kuliah. Bisa Nesa. Oh, iya. Oke, okay. nggak Ya, makasih pertanyaannya. Sulitan untuk menemukan ruang kelas sebenarnya karena ruangannya yang udah terdengar, udah masuk ini ya ini. Oke, jadi soal pertanyaan yang tadi soal bagaimana cek suaranya masuk ya, Seno dan kawan-kawan, suaranya masuk Belum masuk ya? Masuk ya. Masuk ya. Next ya. Lanjut berarti ya. Oke, jadi kesulitannya untuk menemukan lokasi ya, atau menemukan satu ruangan itu sebenarnya karena satu gedung yang ruangannya terlalu banyak gitu. Dan uh, ruangnya terlalu banyak dan juga bentuk ruangannya sama. Nah itu, itu yang kesulitan ya. Dan biasanya solusinya sih biasanya saya melakukan apa ya bahasanya mungkin marking dan mapping ya jadi memetakan dan juga menandai gitu memberikan tanda oh kelas saya itu misalnya nomor dua dari kiri atau nomor dua dari kanan gitu oh saya ya yaitu jadi dengan kita menandai dan memetakan itu, itu sangat membantu ya buat teman-teman netra. Dan tentunya memang untuk awal memang harus dipandu ya. Ada semacam eh, apa nya, trainernya gitulah yang yang memandu itu. Dan itu biasanya itu harusnya sih nggak perlu khusus ya. Waktu saya kuliah aja dari teman-teman kamu sendiri yang mandu gitu. Oh ini di sini. Oh salah itu itu di sini di situ oh, gitu. Bahkan kadang ada dosen lewat gitu, mau kemana? Oh ke sini pak, bu, sini. Ya, nah, gitu. saya tanya. Jadi ya intinya dikomunikasilah lah dan juga di eh, apa penandaan tempat itu, lokasi itu. Gitu. Jadi saya simpulkan dulu ya. Jadi eh, kalau di UNESA tidak ada eh, unit khusus yang bantu Eka untuk orientasi mobilitas ya? Iya. Sewaktu saya kuliah seperti itu. Jadi lebih mandiri. Oh iya. Ya, jadi waktu saya kuliah dulu memang kita yang harus lebih proaktif gitu. Sebagai mahasiswa lebih proaktif. Ya, diskusi dengan teman-teman sekitar dan juga eh, para dosen yang juga di sana, intinya harus sering-sering interaksi lah dan diskusi gitu, seperti itu. Apakah udah jelas atau bisa dia ditanyakan? Atau uh, tadi. Tadi Esther nanya lagi. Kalau kesulitan saat belajar itu gimana? Mungkin kan relevan juga buat teman-teman yang mau belajar matematika apa yang bikin peta matematika nih mungkin gimana sih kira-kira harusnya? Oh iya ya. Ya memang kalau kesulitan belajar lebih banyak di hal-hal yang bersifat visual ya. Misalnya ada grafik, ada diagram, ada apa image. Memang yang di hal-hal yang grafik ya, karena kan memang gangguannya kan di visual gitu. Nah, otomatis yang berhubungan dengan visual yaitu yang memang kesulitan. Dan tapi uh, untungnya teknologi sekarang uh, ya sudah cukup membantu gitu ya untuk untuk istilahnya seperti mengcapture untuk teks poster. Jadi teks yang JPEG itu kayak misalnya teman-teman tahu di IG sering share poster Nah itu kan di situ ada menu alternatif text, alt text itu. Itu memang enggak, enggak terbaca ya, di teman-teman semua itu enggak terbaca. Tapi untuk di teman-teman tunanetra itu bisa terbaca, alt textnya itu. Mungkin saya tambahin. Jadi kalau ada satu, misalkan aja ya, tadi kan kita bicara tentang satu diagram gitu ya. Yang paling mudah itu ditulis deskripsi diagram misalkan contohnya ya. Misalkan ada fotonya Bu Saras misalkan gitu ya. Bu Saras rambutnya e, sebahu misalnya kayak gitu, bajunya warnanya putih gitu, atau dibuat fotonya Bu Saras terus timbulin aja. Mana yang lebih gampang? Deskripsi omongan di teks gitu, atau dibuat petanya timbul? Nah, kalau selama ini sih yang saya pernah tahu itu ya deskripsi verbal, pak ya, deskripsi teks. Deskripsi, ah, jadi selama kuliah tuh skripsi teks gitu Eka, ya. Pak Eka ini gini 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 gitu ya. Di di sampingnya Eka ada orang yang ngomong? Eh uh, enggak selalu sih. Kadang di samping saya enggak ada orang pernah. Dan saya lihat tola-tola di depan belakang kiri kanan gitu saya praktis tanya gitu. <laughs> gitu sih. Jadi Tapi memang harus ada yang harus ada yang mesti tahu dong. Iya. Kadang kalau misalnya uh, Bapak atau Ibu dosennya kelupaan gitu saya Pak, Bu, itu maksudnya apa ya? Saya tanya gitu. Gitu. Jadi harus lebih proaktif gitu. Dan tadi kendalanya ya di visual itu sih. Tapi memang yaitu karena teknologi ada satu semacam bisa yang aplikasi yang buat capture yang bisa mengkonversi ke teks. Itu ada meskipun memang tidak sepenuhnya akurat ya. Masih perlu editing gitu. Mungkin saya tambahin, berarti komputernya harus bisa baca tulisannya, ya. Jadi, harus jadi sorry, PPT atau DOC itu harus dokumen itu harus diketik gitu, ya. Jadi, materinya harus bisa diketik, dibaca oleh screen reader, ya. Intinya gitu, ya. Ya, memang yang lebih memudahkan seperti itu, itu lebih memudahkan. Tapi satu misal ada satu kasus yang memang kepepet gitu ya, nggak ada yang mengetikan misalnya pada sibuk gitu misalnya ya. Itu saya pernah mengalami ya, ya mungkin kalau teman-teman yang uh, belum menguasai teknologinya mungkin bisa tanya teman-temannya di sekitarnya. Tapi kalau ada beberapa teman yang sudah menguasai teknologi itu pakai aplikasi uh, namanya Optical Character Recognition atau OCR itu dia bisa mengkonversi jepek menjadi teks itu, tapi ya itu memang tidak akurat gitu. Ada beberapa hal yang memang uh, tetap harus apa ya, Misalnya ada beberapa yang nggak terbaca gitu. Seperti itu sih. Oke, ini ada satu lagi pernyataan, pertanyaan dari Matt. Ini rasanya atau Matthew mau ngomong tuh, Matthew? Matthew Steve, sekarang silakan ngomong deh. Kalau kalau mau ngomong, kalau nggak saya bacain. Matt? Malu Matt? Ya, yeah. malu kayaknya dia. Oke, okay, saya bacain aja ya. Bagaimana caranya Ko Eka adaptasi dengan rekan-rekan kuliahnya? Nah ini kan bingung kan? Oh maksudnya gini Ko katanya bukan katanya saya ya ini saya simpulkan dari kalimatnya dia ini, ini menurut, menurut Matthew kan sekarang orang-orang individual individualis egois lah gitu terus kalau nggak ada yang nggak mau bantu gimana caranya oke kita nya dulu ya dipegang dulu ya soalnya nggak bisa rekam ya memang tren sekarang eh tren sekarang memang lebih individualistis ya lebih individual ya ya, ya itu memang mau nggak mau jadi tantangan juga ya bagi saya rasa bukan bagi cuman bagi saya aja tapi bagi teman-teman semua kayaknya itu juga tantangan gitu ya tapi kalau bagi saya pribadi ya saya berpikir oke okay, memang sebagian besar individual tapi saya rasa juga masih ada lah yang yang ya mau care, mau aware gitu, pasti masih ada lah. Ataupun kalaupun misalnya nggak ada pun, ya itu dengan teknologi sekarang kan juga bisa membantu ya kalau kalau soal tadi grafis atau visual. Tapi kalau soal adaptasi, ya, ya itu sih coba lebih proaktif aja sih kalau misalnya. Dari, saat, dari, saat, apa, dari satu orang nggak bantu, cari yang lain, cari yang lain lagi. Ini saya gitu sih, lebih proaktif aja sih intinya. Jadi, kata kuncinya ya mungkin buat teman-teman juga, kok, kok eka ini aktif sekali, minta minta bantuan ya. Jadi, jangan malu untuk minta bantuan, tapi juga harus bisa mandiri gitu ya, balancing antara minta bantuan sama kemandirian gitu ya. Jadi, ya betul balancing itu. Jadi selama kita bisa melakukan sendiri, ya kita lakukan sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang sangat terpaksa harus membutuhkan bantuan, ya kita coba cari bantuan. Itu sih. Yang online wajib nanya loh ya. Oh nanti dulu yang online dulu itu tugasnya mereka soalnya nggak nggak bobok di belakang Bahaya. Yang onsite kan sudah kelihatan semua ya. Eh sorry sorry sorry. Masih yang onsite kan masih ada di masih ada di depan kita gitu ya. Nanti <laughs> sorry. Ini kebiasaan saya ngomong uh, ini. Nanti habis ini kenalan juga sama Ko Eka loh ya. Kemarin yang sudah kenalan yang yang ini aja ya. Tadi tadi Kezia sudah uh, sharein sudah. Siapa yang udah kenalan tadi sama Ko Eka? belum kenal ya. Nanti abis ini kenalan juga ke depan. Oke, okay. Sen, ayo nanya. Silakan, wajib nanya loh. Karena tiba-tiba mengonline-kan diri. Yuk, tanya apapun, tanya apapun. Mau nanya cari pacar kalau orang tunanetra gimana? Atau misalkan pacaran tunanetra itu gimana sih gitu? Oh. Oh. oh, padahal pada dua tiga di, 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 zoom ada satu di sini ada dua loh cewek maksudnya Bu Sarah sudah punya yang lain nggak boleh ini loh ada Keisha ada Sherin kenalan dulu dong sama Esther tuh di belakang Esther di zoom salah nggak mau, mau jauh teh orang tunanetra pacaran gimana tuh? sama aja lah kayak yang lain sama aja kalau pacaran ya pacaran sama aja gitu sama aja katanya jadi kalau yang mau pacaran sama Koika sama-sama aja nggak apa-apa. Cuman satu masalahnya. Saya mungkin pengalaman saya ya. Saya kan sakit nih, mata saya lagi pas sakit. Ini beneran hari ini mata saya agak merah. Dan kemana-mana saya jadi tunanetra low vision hari ini atau atau seminggu ini. Waktu saya sakit ya mungkin ya, yang yang nonton itu adalah istri saya. Ya puji Tuhan waktu itu udah puja, jadi istri ya. Jadi sakit terus kemana-mana yang nonton dia karena e, memang sangat sulit di Australia bisa jalan kemana-mana iya cuman naik bus nggak bisa nyetop bus nggak bisa nyetop bus terus turun-turun dari bus kita, kita susah ya jadi kalau biasanya rata-rata keluarga orang tunanetra itu pasti bantuin ya betul ya rata-rata bantuin rata-rata jadi yang bantu tuh keluarganya makanya makanya biasanya e, pasangannya tidak tidak tunanetra. Ada yang dua-duanya tunanetra tapi jarang jarang banget ya. Ada ya? Ada, guru saya sendiri ada yang begitu. Terus yang, batu, yang bantuin siapa? Biasanya bantuin anaknya. Kalau atau, udah punya atau, anak atau, atau mungkin ya. tetangga sekitarnya bisa juga. Ya, mungkin karena di Indonesia kita kekeluargaan sama kekeluarganya sangat kuat ya. Jadi itu yang kita lakukan. Oke. Okay. Eh uh, Seno nggak mau nanya, udah nih, potong nilai Seno. Dia sombong Seno. Mungkin oh, ini kali, oke belakang uh, ada yang mau nanya, silakan terakhir. Ini katanya mau mau pulang nih. Kita soalnya zoomnya uh, mungkin kita batasin tiga seperempat ya, soalnya komputernya dipinjam sama LTC. Komputer ini maksudnya. Jadi kalau yang di kelas mau mau sampai setengah empat bersama saya boleh sama Ko Eka sama Bu Saras boleh. Kita mau trial barusan nanti kita nanti yang sorry bukan bukan kita nggak mau masuk zoom lagi masalahnya laptopnya di ini laptop pinjaman laptop saya crash kemarin soalnya uh, masih belum belum kuat. Yang di sini aja nggak apa-apa yang di sini. Gak kedengeran soalnya kasihan Sebentar ya, Seno tunggu dulu ya. Teman-teman tunggu dulu ya. Paling satu dua pertanyaan, siapin ya pertanyaannya ya. Terus habis itu maju ke depan okay. ya. Oke. Ya, halo Eka. perkenalkan. Saya Samuel dari jurusan Arsitektur Angkatan 20. Saya mungkin mau tanya itu, kalau pakai Uh, kayak sekarang kan mungkin kuliah sudah pakai laptop terus gitu atau pakai HP itu kayak gimana apa ada kesulitan apa ada cara khusus gitu untuk pakai ya yeah, makasih eh uh, Samuel tadi bikinnya apa peta peta ekonomi ya Oh berarti nggak nyambung sama pertanyaannya ya bukan bukan ke UAS ya jadi ini cuman cuman eksplorasi aja Oke okay. siapa tahu mungkin buat teman-teman ya uh, pengetahuan Anda ini mungkin bisa kepakai ketika nanti Anda TA juga loh ya. Jadi disimpan dan saya pasti punya YouTube-nya juga dan kalian bisa lihat lagi. Oke. Okay. Mari Pak Eka. Jadi intinya bagaimana untuk mengakses teknologi gitu ya Samuel ya, tadi ya. Untuk menggunakan smartphone atau komputer gitu ya. Atau mau ditunjukin, smartphone. Oh ya. Entar aja deh. <laughs> oh, apa -apa. Jadi kalau menggunakan oh. Oh, disulis. Ya, jadi untuk menggunakan alat teknologi itu oh, itu. itu sebenarnya HP-nya HP biasa sih. misalnya yang pakai Android, Android biasa, iPhone ya HP iPhone biasa itu. Cuman ada aplikasi pembaca layar namanya screen reader. Itu. Itu yang dia bisa mengkonversi teks menjadi audio. Seperti itu. Kayaknya suaranya nggak masuk. Gak. Jadi ya ini ini kan apa Android biasa kan kayak gini. Itu. Jadi ini ada aplikasi membaca layarnya. Kalau Android, kelihatan. Mungkin pelan ya. Tapi dia sebenarnya bunyi. Iya, boleh, boleh. Nah, tuh. Notifikasi salah satu marketplace tuh. Jadi saya sama Koeka bisa WA chat nih. Barusan saya bisa WA chat, Koeka bisa baca. Jadi jadi dia bisa mengkonversi teks menjadi audio gitu. Jadi jangan heran misalnya, uh, teman-teman neto kok bisa kok bisa tiktokan, bisa IG-an misalnya, bisa live IG juga bisa. Bisa live YouTube, uh, bisa. Gitu karena ada bantuan bahasa katanya mungkin assistive teknologi ya kalau bahasa akademiknya mungkin itu Pak, ya. assistive assistive teknologi itu bahasa Inggrisnya ya yeah. nah dia bisa membacakan seperti ini nah ini kan mengapa nih nah ini ini di grup 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 grup, grup, grup WA itu bisa bisa macain dia jadi intinya dia mengkonversi teks menjadi audio gitu kalau di Android namanya Google Talkback kalau di iPhone namanya voiceover Aplikasinya itu bayar atau enggak? Aplikasinya gratis sih, ya, udah dari pabrikannya. Kalau untuk laptop? Oh ya, kalau untuk laptop biasanya ada namanya NVDA, ya. Non-visual desktop access itu yang open source. Kalau yang berbayar namanya JAWS, JAWS Access, Job Access with Speech, atau sebenarnya. Bawaannya dari Windows itu sebenarnya ada. Namanya Windows Narrator, itu ada. Itu kalau Windows, Windows Narrator, kalau di macOS itu voice over. Gitu. Jadi sebenarnya dari pabrikan tuh udah menyediakan juga, kok. Oke, bagus banget, Samuel. Wah, ini poinnya langsung bisa dapat poin oh, ini nanti ya. Biasanya, kalau kalau saya di pengantar permukiman, satu pertanyaan dapat satu poin nanti di akhir itu dikumpulin siapa tau bisa dari B plus dari A gitu ya, nanti ya A bisa A mentok sih nggak bisa apa apa lagi sih, <tabih> tapi biasanya biasanya yang nanya dapat poin, oke? Okay. Aja sih ya, jadi ini kan zamannya online ya, nah saya pun juga sering sih misalnya sama teman-teman zoom online gitu, kadang saya bantu jadi hostnya, kadang jadi co-hostnya bisa. Itu saya yang share screen, saya yang record, saya yang baca chat, yang baca chat gitu. Ya kayak saya kayak operator gitu. Bisa. Oh keren ya, bisa baca chat loh. Saya aja saya aja kadang-kadang susah melihat Sorry, kan chat itu tersembunyi kadang-kadang ya, sulit gitu. Apa pakai software khusus nggak? Nggak, softwarenya sama pak. Pembaca screen itu sama. Tetap. Jadi memang dia ada semacam accessibility enhancement ya, kadang ada zoom enhancement, Microsoft enhancement, pokoknya dia ada semacam apa yang namanya ya, add-on tambahan gitulah, meet team seperti itu. Oke, nah berarti mungkin buat teman-teman juga kemarin agak agak berbeda ya, kan teman-teman kemarin ketemu teman kita yang dari ekonomi ya, dia masih belajar. Ya kemarin teman-teman lihat dari zoom online Pak Tutus yang lebih senior ya. Jadi dia menggunakan braille jadi huruf yang di kertas yang dicocok-cocok gitu ya huruf timbul ya. Eh sebenarnya bukan huruf timbul huruf braille ya karena huruf timbul beda lagi. Nah eh, tadi saya pakai huruf timbul nih ya huruf timbul ya. Teman-teman sorry yang di online nggak kelihatan tapi tadi difotoin di di WA ya. Jadi jadi menurut saya cara belajar itu enggak hanya cuma satu. Ya, atau cara menemukan jalan itu bukan hanya satu. Siapa tahu nanti setelah yang bikin peta timbul siapa? Oh, kalian. Siapa tahu ya nanti lulus dari KKP bisa bisa bikin software juga. Bagaimana menemukan jalan pakai Google Map yang ketawa dulu. Kalau nanti kalian mau PKM itu bisa jadi usulan yang bagus loh, tembusan itu. Nah, teknisnya ya. Kalau teman-teman ada yang mau jadi uh, aktif berprestasi kan gitu, nanti kan ada karya tulis kayak apa dan sebagainya, itu bisa jadi tulisan loh ya. Satu. Kedua bisa jadi hak paten. Ini saya saya jujur aja saya bilang ini mau mau saya patenkan bersama Bu Saras, Pak Eka, sama istri saya. Ini alat pembelajaran akuntansi tunanetra. Serius. It's really 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 I'm, I'm really doing it seriously gitu. Nah. Karena kalau kita bikin sesuatu itu jangan jangan kagok. Kita nonton, oh ya, apa bantu tunanetra di apa? Dituntun aja sampai ke lokasi. Terus kalau udah gitu kita kita nggak ada di tempat gimana? Kan mereka harus eh uh, sorry ya, bukan mereka. Saya juga termasuk tunanetra low vision ya. Jadi saya juga nggak bisa menemukan jalan. Kalau teman-teman yang baru pertama kali, kalian kan offline setelah dua tahun ya, berarti kan ketemu menemukan gedung e, T kemarin tahu nggak? Susah nggak? Nggak gampang kan? Karena sudah dua tahun mereka nggak kerja nggak kuliah di sini Pak. Ko? Iya sorry. Koko ini lupa. <SILENCIO> sebarang. <SILENCIO> sebarang. Pak Ko kalau gitu, Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk uh, yang zoom online. Oh, mungkin ada komentar satu dari Bu Saras ini, operator kita yang cantik di belakang layar. Sebentar, sebentar ya. Saya geser dulu, M mungkin harus. Ya, mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang online maupun yang offline. Sebenarnya, ini cukup jelas ya suara saya? Kurang keras, iya. Um, saya ulang lagi, mungkin hari ini saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, baik online maupun offline. Hari ini tuh sebenarnya kesempatan yang baik sekali buat teman-teman bisa ngembangin UAS kalian nanti. Karena uh, kalian bisa dapet insight dari Pak Eka, yang hari ini sudah hadir di sini yang um, mungkin insight-nya itu akan bagus sekali karena kalian kan akan mendesain untuk kawan-kawan tuna netra. Jadi saran saya itu gunakan kesempatan hari ini untuk berdiskusi mengembangkan project UAS kalian itu. Seperti itu sih saran saya di hari ini. Kemudian untuk UAS-nya juga uh, sebaiknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kayak contohnya kami hari uh, yang sedang kami develop itu kan alat pembelajaran akuntansi di mana kita tahu akuntansi itu kan angkanya tuh kan kayak kita arsitek cuma 5,00 tapi angkanya itu kan deretnya udah panjang kayak 6 deret, 7 deret gitu kan. Nah, dengan bayangkan bagaimana mahasiswa akuntansi akan mempelajari angka tersebut dan mempresentasikan apa yang udah mereka kerjakan kepada klien misalnya seperti itu. Nah, Uh, dengan adanya insight dari orang, dari teman-teman tunanetra sendiri itu akan membantu kita dalam develop itu yang akan uh, maksudnya mendevelop project tersebut supaya akhirnya juga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan tunanetra seperti itu. Jadi saran saya gunakan kesempatan hari ini sebaik mungkin tanya-tanya yang banyak sehingga kalian itu nanti mateng gitu gagasannya kira-kira bagaimana kalian bisa membantu. Jadi proyeknya itu bisa efektif membantu kawan-kawan tunanetra tunan sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan nah, oke okay, pertanyaan terakhir mungkin one one more One more question, one last question. Ini kita mahal nih. Koko Eka ini alumninya les bahasa Inggris ILF. Uh, dia sudah mau S2 ke Australia tahun depan ini. Kita nggak kita nggak dapat kesempatan lagi ini nanti. Ayo terakhir. Bebas yang yang online atau yang onsite boleh bebas. Mau yang tanya, mau atau iya? Oh iya, yeah. jadi saya mau tanya, kan? Tadi kok kan nunjukin yang HP-nya bisa ada suaranya, kan? Nah, tapi kok, ah, kok saya nggak bisa denger itu artinya apa ya, kayak cepat gitu. Udah, memang ngomongnya kasih. Oke, okay, sambil saya jawab ya ini pertanyaannya, ya, Pak. Oh, belum. Google Form ya. Oh, uh, Langsung ya. Oke, jadi sebenarnya begini ya. Itu ibaratnya kalau kita belajar itu kan pasti yang awalnya dari lambat dulu, terus agak cepat, agak cepat, semakin cepat dan akhirnya sangat cepat. Jadi memang awalnya waktu aku dulu pakai HP itu memang ya aku lambatin dulu. Kayak kalau kita pakai ukuran ya, misalnya speednya itu awalnya aku 10%. gitu terus ku cepotin jadi 15 persen, 20 persen. Berarti, berarti As itu, itu orang -orang ya, sebenarnya ini. Seperti saya menjelaskan seperti ini bahwa aplikasi pembaca layar itu diperuntukkan bagi tunanetra. Ini kan saya lambat ya, Mas. Misalnya, ya. oke, saya akan jelaskan tentang aplikasi pembaca layar bagi tunanetra. Nah, kan cepat kan? nah jadi bisa di setting itu ada namanya speed speed rate speed rate ada pitch, uh, pitch rate juga ada jadi uh, speednya pitchnya itu juga bisa di setting di situ jadi mau cepat eh, mau lambat mau medium mau cepat mau sangat cepat terserah uh, mampunya seberapa itu Gitu. jadi bisa di setting Seri dan teman-teman semua. Kan tadi kita membahas tentang membuat denah yang timbul. Nah sebagai yang, yang kadang yang bisa lihat pun kan susah gitu baca denah. Kalau misalnya dananya dibuat timbul, kira-kira ada yang perlu dirubah atau kayak ditambah tanda-tanda tertentu gitu Mbak bu? Biar waktu diraba tuh kayak bukan cuman kayak kok cuman garis-garis ya ini gitu. Oh iya, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk dena atau untuk peta timbul itu biasanya ada deskripsinya ya atau ada keterangannya ya untuk peta timbul ya pak ya jadi saya ingat peta timbul itu waktu saya belajar geografi itu kan ada peta Indonesia ya peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu itu kan dibikin peta datar peta timbul itu nah Memang sih waktu yang saya pelajari itu di situ enggak ada keterangannya emang mana Sumatera mana Jawa mana Bali mana Flores gitu kan. Tapi waktu itu saya dijelaskan sama guru IPS saya waktu itu kan namanya IPS ya. Dijelaskan oh yang paling kiri yang kalau nggak salah bentuknya agak melengkung gitu ya itu Sumatera. Terus yang panjang sebelah sebelah kanannya Sumatera yang memanjang itu Jawa. Sebelahnya yang agak kecil itu Bali. Nah, kenapa Jawa dan Bali itu kok jaraknya agak renggang? Karena itu dipisahkan sama laut. Lautnya itu selat, selat Bali namanya. Nah, jadi di memang harus ada penjelasannya sih memang. Gitu. atau kalau memungkinkan ditambahkan ini teksnya apa deskripsinya kalau tunanetra berarti huruf braille ya harusnya ya Diberi keterangan gitu, misalnya jadi gedung P ya, gedung P, oh ini gedung P101, misalnya no 102 itu Terus, kalau misalnya jaraknya berapa? Jaraknya 101, 102 misalnya 2 meter, jaraknya. Nah, itu diberi jarak renggang gitu, itu sih. Misalnya. Jadi, ada deskripsi dan ya, ada deskripsinya ya, kan? Ya, lebih baik juga kalau ada brellernya, sebenarnya sih, itu ya, ya bisa. bisa. Gitu. Dan kalau peta itu kan yang saya tahu, ya, kalau kiri itu kan barat, kanan timur, atas itu utara, bawah selatan, kan, untuk arah mata anginnya itu. Nah, itu kan standar, ya, gitu. Jadi, Uh, misalnya itu oh ini sebelah baratnya, berarti sebelah kirinya, timurnya pasti sebelah kanannya kan gitu, itu sih. Ya, yeah. oke, okay. oke. Okay, nanti uh, mungkin buat teman-teman online, kita minta maaf juga harus kembaliin komputernya. Kita bisa bahas langsung di WhatsApp grup ya. Uh, buat teman-teman yang mau Pak, saya mau asistensi WhatsApp grup berkelompok untuk saya aja supaya supaya nggak Ya nanti kita buatin WhatsApp group per kelompok kalau diperlukan. Ya. Tapi saya sih prefer kalau kalau bisa saat di kelas aja ya. Ada pertanyaan yang untuk semua soalnya. Ya. Jadi kadang-kadang lebih baik ngomongnya di kelas. Cuman kalau misalkan Pak ini saya sungkan sama kelas lain. Apa soalnya nggak nyambung gitu ya. Hanya spesifik untuk ini. Dan kalau mau ngajak Koeka saya juga. Oh, Koeka boleh nggak dimasukin ke WhatsApp group? Boleh, oh, ya. nanti boleh. Nanti Keisha sharein Coba kalau mau perlu masuk ke dalam bikin WhatsApp grup nanti saya sama Ko Eka, kalau Bu Saras kayaknya lebih ke ini ya nanti lebih ke administrasi dulu semua nanti takutnya pusing dia kalau kebanyakan WhatsApp grup nanti nanti kiran nggak ada yang ngurus nanti susah anaknya maksudnya anaknya Bu Saras oke okay. terima kasih buat teman-teman uh, uh, kita berikan aplaus dulu buat Pak Eka dan Bu Saras Uh, sudah hari ini membantu kita belajar bersama ya dan semoga teman-teman yang online dan juga yang di YouTube Terima kasih untuk kehadirannya kita uh, akhiri acara ini Oh ya yeah. uh, bisa seno boleh di absen di stop dulu Sorry, recording di -stop aja Bentar recording recordingnya di stop dulu aja bisa bisa di stop Yes stop dulu aja Oh ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja. Uh, ini uh, minta tolong Seno terakhir uh, absensi ngomong aja. Sen atau kalau nggak gini aja absensi aja deh. Next bisa nggak? Kamu bisa nggak mas? atau nggak apa-apa deh uh, itu kan uh, Esther semua seno ada di dalam grup ya kita kita absensi aja uh, via WhatsApp grup aja ya oke okay. di close aja kalau apa terima kasih izin live ya teman-teman ya nah. ya nggak apa-apa nggak apa-apa aja N